bikin Raffi Ahmad teriak gila. Rizky Bilar dan Lesti Kejora kepergok beri sindiran telak Sultan Andara saat lakukan hal ini. Lesti Kejora dan Rizky Bilar tak hentinya menjadi sorotan. Mengutip Grid ID, Rizky Bilar dan Lesti Kejora sekarang sedang hangat-hangatnya merasakan kehidupan berumah tangga. Ya, pasangan yang berjuluk Leslar ini diketahui telah resmi menjadi pasangan suami istri pada Kamis lalu. Dilansir dari tribunjakarta.com, Rizky Bilar dan Lesti Kejora berkunjung ke rumah Raffi Ahmad di Andara. Tidak datang dengan tangan kosong, Rizky Bilar membawakan hadiah untuk Nagita Slavina. Momen kedatangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora tersebut kemudian dibagikan di Instagram Raffi Ahmad pada hari Jumat. Pantauan Tribun Jakarta, Nagita Slavina, Raffi Ahmad, Lesti Kejora, dan Rizky Bilar saling berbincang santai. Raffi Ahmad lalu mengaku akan ada proyek antara dirinya dengan Lesti dan Rizky Bilar. Di tengah perbincangan santai, Rizky Bilar tiba-tiba memberikan hadiah. Bukan sembarangan hadiah, Rizky Bilar memberikan Nagita Slavina sebuah tas mewah bermerek Hermes. "Aa, ini ada hadiah," kata Rizky Bilar. "Dikasih hadiah gila," teriak Raffi Ahmad. Melihat isi tas branded dari Rizky Bilar, wajah Nagita Slavina sembringah. "Makasih Bilar, ya Allah," ujar Nagita. "Gila," teriak Raffi Ahmad. "Baru kesini udah dikasih kado loh," pungkas Nagita. "Gue aja belum pernah kasih kado ke lu," imbuh Raffi Ahmad. Mendapatkan hadiah tas Hermes, Nagita Slavina dan Raffi Ahmad merasa tersindir. Pasalnya, mereka merasa belum memberikan hadiah kepada Lesti Kejora dan Rizky Bilar yang baru saja menikah. "Sayang, mereka nikah aja kita belum kasih kado loh," pungkas Nagita. "Oh iya, kita belum kasih kado," akui Raffi Ahmad. "Itu sindiran bro," ujar tim Raffi. "Ini sindiran," tanya Nagita disambut tawa Lesti. Meski begitu, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bersyukur karena diberi kejutan oleh Leslar. "Wah, mereka yang baru nikah bukan kita yang kasih kado, tapi mereka yang kasih kado. Makasih ya, Leslar," ujar Raffi Ahmad dalam unggahannya. Dan inilah berita selanjutnya. Lesti keceplosan soal mandi bareng Rizky Bilar. Nagita Slavina hampir mompol. Yang pertama, mandi bareng. Membalas pernyataan Bilar, Lesti balik mengungkap bahwa suami itu selalu lama di kamar mandi. Saking lamanya, sampai ia harus gedor-gedor pintu agar Bilar bisa cepat selesai mandi. "Kalau enggak digedor, bisa 2 jam, ujar Lesti. "Alah, enggak orang mandinya bareng," jawab Bilar. Jawaban Bilar ini membuat gigi terhenyak, lalu tertawa terbahak-bahak. Ia pun memaklumi karena Bilar dan Lesti adalah pengantin baru. "Jadi ngapain gedor-gedor dari dalam," kata Bilar sambil tertawa. Yang kedua, mandi lama. Setelah mendengarkan pernyataan Bilar, Lesti pun menyahut. Namun jawaban sang pedangdut membuat gigi lebih syok dan tertawa makin membahana. "Tapi kalau mandi bareng jadi lama, jadi," ujar Lesti.